teman saya mau ngirim kendaraan. Oh itu udah sampai. Eh, suaranya peletok-peletok ya ini. Memang tadi datang ke rumah untuk di apa? Dibenahi. Ada yang tahu nggak ini apa ini? Ini mas, parkir ini mas. Ini ngarep lagi mas. Lucu ya ini. Keren mas, mobilnya keren mas. Keren, mobil mas. Atau motor ini mas? Ya dua-duanya mas. Tinggal penyebutannya saja. Dengan mas siapa ini mas? Farid. Mas Farid. Iya. Oh ya ini dengan mas Farid ya ini bawa motor atau mobil ya ini. Ya yes, kendaraan inilah ya. Iya. Kendaraan ini mau diapain tuh mas? Kok suaranya ndrodot-ndrodot mas? Ini kayaknya nganu mas apa? Untuk knalpotnya lepas kayaknya. Jadi nggak ada tenaganya. Oh knalpotnya jepling ya mas ya? Oh. Oh. Nek ini kali ini motor apa tuh mas? Ini, mas? Aslinya ini dari motor listrik mas. Oh, motor listrik, lah kok suaranya kayak gitu? Karena ini tidak ada tenaganya, di tanjakan kita ganti pakai apa namanya mesin motor. Oh ini mesin motor ini? Iya. Oke, nanti tak ulas lagi. Okay. Jadi ini punya jenengan sendiri mas? Ya. Yeah. Nah, ini punya Pak Farid ini jadi yang jelas pertama tadi bunyi mesinnya ya mas? Iya. Klotok-klotok terus sama knalpot itu ya. Oh, knalpot yang jelas ya. Yang nanti pintunya macet situ mas. Yang situ? Iya. Oh ngeten geng. Nanti tak anu mas Farid, saya cobanya dulu, nanti tak buat jalan kendalanya di mana, coba nanti tak perbaiki. Kalau cuman knalpot mungkin itu mudah itu. Kalau cuman masalah knalpot ya. Tapi memang berpengaruh pada tenaga. Iya. Oke, nanti tak anu mas, tak coba. Ini mau ditinggal berarti nggih? Tinggal aja mas. Alhamdulillah bisa nyoba-nyoba tekan dinding. Silakan mas. Oke, Pak Farid. Oke. Ini pulangnya tak antar nggih? Bisa. Oke. Ini nanti. Oke, pakai. Siap. Nah, nggih. Siap. Pak Farid, tak okay. Salin dulu saya. Oke. Okay. Siap. Ini sebelum tak perbaiki mau saya coba dulu kendalanya atau penyakitnya di mana?
sekilas seperti itu ya. Kalau dari dalam sangat berisik. Ini karena knalpotnya nggak ada, bahkan nggak ada. Ini apanya, lehernya itu nggak ada. Kalau saya rasakan ini shocknya yang depan atau belakang nggak tahu ini. Yang depan ini shocknya nggak main. Sama sementara itu. Oh, ini agak miring ke kiri. Coba saya lihat dari sini. Nggak tahu ada yang salahnya di mana, tapi ini bodinya agak miring sedikit ke kiri. Jadi kalau dari dalam ya terasa kalau saya harusnya agak begini. Oke, saya benahi dulu yang apa knalpot terutama karena sangat mengganggu, berisik sekali dan tenaganya mungkin jadi agak berkurang. Dah cukup. Nah, kalau gini kan penak lenggaram. Soalnya kolengnya itu sempit ya. Jadi harus kita naikkan. Tak review sekalian bagian bawahnya. Ini menggunakan swing arm punya ATV yang depan ya ini. Kalau nggak salah ya. Untuk setirnya dia udah menggunakan rack end tapi kecil. Ini mungkin punya mobil, tapi nggak tahu punya mobil apa, atau mungkin kalau beli online ada mungkin saya apa. Kalau terot-terotnya ini menggunakan punya ATV bawaan satu set sama ininya. Untuk rem depannya nggak dipasang, jadi ini ngalir terus ini. Karena mungkin enggak anu, ini harusnya kan tromol, ini jodohnya ini tromol, terus ini dikasih ban punya Matic ya ini. Oh, saya tahu kenapa ini tadi saya coba terlalu keras, karena ini shock yang digunakan ini shocknya untuk sepeda motor mono, jadi besar untuk monoshock, maksud saya ini monoshock punya sepeda motor, jadi ya pantesan kalau ini berat, karena pasti titik tumpuannya nggak sesuai, nggak pas kalau kita di sini. Tapi mungkin juga karena ini ada memang disengaja biar nggak terlalu ngesok, karena kalau ngesok ini mungkin dia punya trouble tersendiri. Kalau pandangan saya mungkin salah satunya banyak bisa megar mingkup ini ya, bisa gini banyak kalau terlalu ngesok. Jadi dibikin keras memang sengaja biar nggak terlalu ini banyak, mungkin ya itu mungkin lagi. Terus kalau yang setir ini langsung dibungkan ke dalam pakai dua titik ya, ada dua titik di sini. Untuk sasisnya nyambungnya dari sini, ini yang sasis orisinalnya bawaan motor ini. Ini juga bekas dipotong, mungkin ini ke belakang sana untuk dudukan yang aslinya ya. Dulunya kan ini pakai dinamo itu, berarti yang dirubah cuma ini depan ini aja, ditambah sama ini apa rangka besi hulu ini ya, yang ini digabung jadi satu. Untuk kaki-kaki cuma seperti itu, yang depan udah jadi mobil apa kendaraan roda 4 ya, yang tadinya roda 3. Oke, kalau yang bawah ajeng paten dia. Nah, untuk mesinnya ini baru nanti saya perbaiki sekalian. Sebelum saya perbaiki, ini saya review ini. Untuk mesinnya mungkin punya Supra ini, kalau tidak Grand ya, pokoknya si series ini. Terus
knalpotnya lepas, nanti ya akan saya perbaiki di sana. Untuk gardanya sendiri ini kayaknya bukan bawaan pabrik, karena tak lihat itu kok kayak ini punya alas-alasannya bukan alasan pabrik ya, berarti ini dibikin dudukannya. Kemungkinan ini punya Viar, jenis roda 3 lah, saya nggak hafal punya merknya apa, nggak tahu. Terus kopelnya di sini, harusnya ini dikasih dudukan. Oh ya, dudukan mesinnya ada ya, mountingnya ya, apa? Mountingnya. Terus kalau untuk bagian atasnya ini, memang dulu ada ruangan mesin atau dibikin saya kurang paham, tapi kok lihat las-lasannya kayak disambung ya, tapi ini kayak sambungan kalau lihat las-lasannya ke atas. Dulunya seperti apa saya nggak tahu. Bagian sini ya, terus ini dihubungkan untuk persnelingnya langsung nih, menghubung ke lantai atas. Termasuk atretnya ada di belakangnya, dia menggunakan atretnya punya roda 3 juga yang PNP itu. Knalpotnya menggunakan knalpot Matic ini, motor Matic. Tapi bagus di langsung sama dudukan mesin, jadi enggak pengaruh mau dibuat kenceng seperti apa, juga aman-aman saja. Untuk remnya ada di depan ya, remnya ya, ini menggunakan hidrolik langsung sambung. Oh, dia menggunakan cakram ini pada bagian belakang. Untuk pengeremannya menggunakan cakram, jadi kanan kiri cakram diinjak untuk satu pedal ya, nanti cabang di sini. Sini buatkan cabang kanan dan kiri. Itu kalau yang depan memang nggak ada pengereman. Kalau ini bawaan, ini arm apa ini, swing arm belakangnya ini bawaan, tapi ditambah trilling. Ini trillingnya buatan sendiri, jadi udah armnya bawaan, cuma dimodif aja biar bisa gabung sama gardan, tapi dikasih trilling untuk menahan putaran gardan ya. Kayaknya cuma itu ya perubahannya. Kalau bagian apa aki dan sebagainya nanti kita lihat apa masih ada bawaan pabrik atau udah dibikin sendiri. Nah, saya mau garap lanjut knalpotnya ya, biar nanti anteng. Ini sudah jadi untuk knalpotnya. Sekarang akan saya review secara singkat ya. Kendaraan ini namanya Agus. Hey, Agus. Aglis ta? Wah? Aglis. Oh. Aglis. Aduh, leru. Ya. Wah. Jeneng Jawa. Untuk modelnya seperti ini ya, kayaknya udah banyak yang review. Terus untuk pintunya sekitar 80% sendiri yang bagian samping ini berisi pintu. Cara bukanya seperti ini. Dan di dalamnya sangat longgar kalau dengan tubuh seukuran saya dengan ketinggian 170 meter. Coba Fadhan ini, Sen. Ini saya masuk. Nih, Fadhan belakang. Nah, seperti ini, sangat longgar. Terus ini untuk panel-panel samping ini sudah elektrik ya. Contohnya ini pada apa?
pada pintu samping ini kacanya sudah power window tuh ya. Kanan kiri sama power window. Aku dinamo aku. Aku aki. Terus untuk bagian sini atas. Ini bagian atapnya seperti ini. Sunroof ya. Bisa dibuka. Loh, wah jam mlebu. Aduh, malah mlebu. Wah jam mlebu. Enak nang jero. Hangat kelihatan enggak dari sini coba? Enggak. Wah, ini namanya apa jenisnya? Sunroof. Sunroof. Ini sunroofnya simple seperti ini. Bukanya begitu. Iya. Apa gitu? Nah, terus yang di belakang juga ada. Ini kaca. Ini. Apa salah jepit tangan? Waduh. Ini ya. Yang bagian belakang ini bisa muat untuk dua orang ya. Nah, itu dua orang dewasa seukuran saya pun muat dan atasnya lega. Lega iki apa ta? Amba. Amba iki apa? Kayaknya kalau yang ini yang versi orisinalnya ketika masih listrik ini apa menggunakan stang. Tapi karena ini sudah dimodif roda 4 jadi menggunakan setir loh. Kayaknya seperti itu. Yang bagian samping ini terhubung langsung dengan mesin. Jadi ini untuk gigi atletnya di sini atlet. Terus sama majunya seperti ini. Untuk persnelingnya ini kayak motor ya. Jadi 1 2 3 nya maju terus, nanti nguranginya mundur terus. Untuk bagian bawah ya ini kaki. Kaki ini ada dua apa namanya ini? Dua tuas ya. Yang ini tuas rem dan yang satunya ini tuas pedal gas. Terus ini berarti kalau kita berkendara ini ya mainnya dua kaki. Gas sama rem. Nah, kayak gini ini yang biasanya kalau terbiasa pakai mobil ini agak rame nanti jadinya ya. Ngegas, niatnya ngopling, tahu-tahu ngerem. Sering terjadi kalau belum terbiasa. Ini dulunya saya kurang paham ini fungsinya untuk apa. Kalau yang ini fungsinya kipas nih. Masih nyala kipasnya. Terus untuk bagian yang kiri ini sama juga masih berfungsi seperti aslinya, yaitu sebagai wiper menghidupkan wiper. Wiper. Ya. Serocah kayak ibani. Ngurah udan nih. Wah. Terus, nah ini yang bagian indikator speedo. Ini masih apa bawaan ya tuh? Selamat datang WC. Enggak piye. Terus bagian depan seperti itu masih utuh, cuman diganti ini saja ya. Oh, iya. Kalau tombol ini saya nggak tahu ini bawaan atau udah modifan ini yang ini. Jadi ada sign kiri, ayo sign rating kanan. Di cek kanan. Batunya enggak diganti. Mbak Risa. Oh iya, pada bagian belakang, awas, mutunya. Pada bagian belakang ini kan harusnya tempat aki. Awas. Mudun. Aki shooting. Sini. Nanti. Sini kan harusnya aki ya kalau normalnya. Ini ternyata sudah diganti sekarang. Bensin. Jadi bensin. Aduh. Tuh. Sebenarnya. Itu masih ada. Bensinnya. Aki ini injuk nanti. Aki sebelahnya kecil akinya. Jadi yang aki bawaannya kemungkinan sudah tidak ada. Ini menggunakan aki yang ukuran kecil, mungkin bawaan sepeda motornya. Untuk tampangnya dari depan jadi seperti ini setelah dimodif menjadi roda 4. Nah ini dimensinya memang nggak begitu lebar tuh. Nah segitu. Kalau ini dulunya roda 3 berarti ini adalah slebernya ya dulunya itu. Kemungkinan maju ke sana, cuman ini ditekuk ke bawah jadi ya kreatif juga nih. Jadi keren bentuknya, nyambung dengan atasnya. Disambung lagi dengan ini aluminium. Menggunakan bordes aluminium, ini juga bordes aluminium. Terus sedangkan ini menggunakan peleknya matic ya, D
dan ditempeli pakai ini, cuma dipakai kabel tis ya, apa itu, penutup velg ya. Untuk versi yang bawaan Pak B ini sebenarnya buat colokan listrik ya. Kalau di sini apa dan? Coba. Bensin bu. Waduh, melompong. Belum, knalpot udah tak benerin, nanti akan saya coba nih agak cerah walaupun di sana mendung-mendung ya. Mudah-mudahan nanti enggak kehujanan pun enggak masalah mau pakai ini. Yuk. Enggak perlu mantol. Yang penting malamnya. Akan saya coba tes drive-nya ya. Yang kemarin meledak-meledak. Ntar ada telepon. Sayang sekali ini mesinnya ngebul-ngebul ya, padahal bagus ya ini, cakep ya. Sudah nggak begitu keras ya. Mari kicop, mari kita coba. Saya sama anak saya mau nyoba, nanti dikawal sama bendahara itu, ngawal. Nanti Fadhan yang megang kamera ya. Oh ya. Engko nek nentol cah globos. Oh, ana mobil sik. Ah, ono sing penting urung arep ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Maliki nas. Ini sudah mendung sekali ya, atas. Pelan-pelan ya dan bawa kamera ya. Suasananya seperti ini kalau di dalam kabin ya. Ini ada suara kerengket-kerengket ini sok. Dari depan ah, kayaknya sok ya. Kalau ada gundukan aneh ya Dan ya, lompat ya. Ini karena soknya yang depan terlalu keras. Nah ini saya kalau mengemudi seperti ini, kaki masih longgar. Ini agak ke depan ya, istilahnya tangan saya sebenarnya kurang nekuk kalau buat saya. Terlalu ini panjang ini. Ini saya akan coba lewat jalur kesukaan saya. Jalur favorit. Pak. Ini. Nah, ini Dan, tengah ini Dan. Kamburi tak apa-apa Dan, sambil duduk tak apa-apa. Ini longgar ya sebelah samping kanan kiri karena badan saya kurus ya, jadi apa jenenge? Ya gendeng. Longgar kok mlebu gendeng. Gendeng wah. Sing anteng cah lek gocek cah. Iya, longgar gendeng. Ini saya menggunakan gigi 2 posisinya. Sayang sekali untuk speedometernya enggak nyala, jadi kita enggak bisa ngukur kecepatan. Manuvernya ringan, saya pakai tangan satu kalau posisi jalan ringan, tapi ini tidak putarannya apa namanya, rasio atau perbandingan putaran setirnya ini enggak sama dengan mobil. Ini lebih pendek, jadi belok sedikit aja udah belok, tapi ringan. Karena ban itu dikarenakan ban depannya kecil ya, jadi kan ringan beloknya. Thank you.
Banter yuk, banter. Nah, biar cepet di depan. Itu depan kan naik jalannya. Bukan kita yang buat ya, yang modif mesin bukan kita, ini hanya kesini kebetulan kenal dengan saya, terus saya cuma disuruh untuk buat apa, benain knalpot aja, memperbaiki knalpot yang kemarin patah. Tapi kebetulan yang punya mengizinkan saya untuk mencoba, nanti akan saya coba. Begitu juga nanti ditanjakan. Insya Allah nanti upload selanjutnya, karena ini durasinya biar nggak terlalu panjang. Saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa like and subscribe. Aku subscribe. Oh iya, komen guys.